Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mega Vlog Sapi. Terima kasih untuk yang sudah like video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Saya masih ada di pasar sapi Gondalegi. Ini di lapaknya Mas Ruman sama Abah Zakur ya. Kita mau review harga sapi pedet. Ini nggak tahu berapa ekor, ini sisa hari legi kemarin. Ini hari ini pasaran pon pas saya datang ke sini ya. Ini sudah hampir habis, tinggal sisa-sisanya. Nanti kita langsung aja review harga di lapaknya Mas Lunan sama Abah Zakur. Oke, tonton terus video saya sampai habis. Jangan lupa komentar di video saya. Oke guys, langsung aja kita akan tanya-tanya harga atau tanya-tanya sapi di sisa ini. Kali ini pasaran pon jadi agak sepi ya, sisa kemarin di Mas Runan atau Abah Zakur yang sebelah sana. Abah Zakur, nanti kita akan langsung review harga. Ini nggak tahu ini sisa berapa. Assalamualaikum Mas. Ini sisa berapa ekor? 6 ya, deh apa ketam ya? 6 ekor. Ini kemarin bawa berapa? 13. Ini harga paling rendah berapa sekarang Mas? 12,5. Tinggal jantan-jantan ya. Tinggal jantan. Oke, langsung aja kita akan review harga. Yang ini ada sapi jantan jenis Limousin. Harga 12. Harga 12,5 seperti ini. 12,5. Lanjut lagi ini. 14,5 ada Limousin. Ini bodoh. 14,5 ini sama. Ini Limousin. Ini juga sama Limousin cross tapi beda jenis. Tapi harga sama. 14,5. Wah, tiga ini sama. Tiga sama harga 14,5. Kita lanjut lagi. Yang ini juga sama harganya. 14,5. Yang ini 17,5. Yang ini ada Limousin. Limousin jantan. Ini postur tubuhnya panjang, guys. Ini untuk belakangnya. 15,5. Yang ini 18,500. Yang ini lebih besar. Gondol Limousin. Ini 17,5 yang ini. Ini yang berminat, yang sapi tinggal dikit ya guys ya, tinggal berapa ekor, bisa langsung dihubungi nomornya Mas Runan. Ini kita langsung ke Abah ya. Besamen ayo. Oke, kita langsung aja ke Abah Zakur nih. Abah Zakur nggak tahu ini sisa berapa ekor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sisa berapa ekor ini Pak? 7 ekor nih. Harga paling rendah berapa Pak di semen? 6,5. Ada harga paling rendah 6.500 ya. Ini yang berminat bisa langsung dihubungi nomornya Abah Zakur, gitu Pak. Berapa Pak? 081 230 352 096. Nomor okay. Biasanya ya. Nomor biasa. Oh, nomor WA aja. Oh, nanti nomor WA ada di layar aja ini guys, untuk nomor WA-nya. Oke, langsung aja kita akan review harga di Abah Zakur nih. Kayak ini ada pegon sebelah sini, ada pegon jantan. Pegon jantan ini. Pekon jantan harga berapa ini Pak? 8.500. 8.500 ini ada jantan pegon 8.500. Lanjut lagi ada betina. Simental. Simental, betina simental.
6 juta. Harga 6 juta. Harga 6 juta. Lanjut lagi yang pegon. Betina. Ada betina pegon harga berapa? Harga 6 juta sama. Harga 6 juta pegon. Tapi lebih besar ini yo. Tapi ya, beda jenis. Yang ini pegon, yang ini simental, guys. Lanjut lagi, Pak. Betina. Betina. Oh, betina lagi. 8 juta. 8 juta. Untuk betina kepalanya. Ini untuk kepalanya 8 juta. Ada simental betina juga betina. Ya, Pak. Simental betina. 8 juta. Harga 8 juta. Simental. Jantan. 8 juta. Ini ada jantan pegonan. Mesir kok. Kok uru ya? 6.500. 6.500 jantan. Arab Saudi. Lah jantan guys ada 6.500 loh. Teko Mesir. Separuh separuh unta separuh sapi. Lanjut lagi ada betina. Betina limusin apa pegon nih, Pak? Pegon. Pegon. 7.500. 7.500. Geser lagi ada pegon lagi jantan. Pegon lagi jantan. Berapa, Pak? 11.5. Pegon jantan. Ini. Yang ini ada limusin apa pegon nih, Pak? Limusin. Limusin jantan. Oh, ini semok nih. Harga berapa, Pak? 14.500. 14.500. Tinggal satu. Dua. Ini ada betina. Ini sudah agak besar. 12.000. Harga 12 juta. Harga 12 juta. Satu lagi. Jantan. Ada jantan. Apa pegon ya, Pak yo? Nggih, pegon. Pegon. Harga Brangus. Berapa? 13.500. 13.500 ini lebih semok. Brangus ya, Pak ya? Nggih, brangus. Enggak ada semune, guys. Brangus. 13.500. 13.500. Oke, itu tadi di sapinya Abah Sakur. Nanti yang berminat langsung di WA-nya Abah Sakur nggih, Pak? Nggih. Langsung di WA-nya Abah Sakur. Harga paling rendah ada di berapa, Pak? 6 juta. 6 juta. Ini tadi ada jantan harga 6 juta juga. Ini jantan. Kita lihat dari kepala ini, guys. Untuk kepalanya seperti ini, harga 6 juta. Ini simental. Hai, simental seperti ini harga 6 juta. Ini betina ya. Yang ini betina ya, yang harga 6 juta yang ini. Ini betina, yang ini 7.5. Dari sebelah sana ini juga ada yang paling murah, yang sebelah sini ada jantan paling murah, ada jantan harga 6.500 tapi agak kurus, guys, tapi pegon, jenis pegon. Sampai sana kayak belinge rek. Oke, ini yang berminat bisa langsung nanti dihubungi nomornya Abah Sakur untuk sebelah sini. Sapi pedet, ini sapi pedet harga mulai 6 jutaan nih. Bah, bisa kirim ke luar kota ya, guys? Bisa kirim ke luar kota melayani. Soal ongkir nanti bisa dibicarakan bisa, ya. Dibicarakan. Soal ongkir bisa diatur nanti, Bah ya. Biasanya apa kirim ke luar kota juga ya? Ke Pati. Ke Pati bisa ke luar Solo. Ke Solo. Ya. Oh, iya iya iya. Ke Solo, Pati Jawa Tengah. Oke, itu tadi. Terima kasih, Pak, sudah mau ditanya-tanya. Mudah-mudahan nanti sapinya cepat habis. Amin. Oke, yang sebelah sini ada, nanti ada di nomornya Mas Runan untuk sapi jantan seperti ini. Ini tadi harga 18,5, yang ini harga 17,5. Ini ada 3 ekor harga 14,4. Ini ada 3 ekor harga 14,4. Langsung dihubungi nanti nomornya Mas Runan atau bisa dicek di langsung di lokasi, alamatnya ada di Pagelaran, bisa dicek di deskripsi saya, guys. Untuk loh gimana Mas Runan ah lako menengai lo kodai nanti bisa dicek ke rumah Mas Runan nih, Mas. Iya. Oh, ya ini nanti bisa dilihat langsung ke rumah Mas Runan. Ini stok terbaru setiap kliwon sama Mas Amen? Setiap kliwon.
Kliwon ya, stok terbaru setiap Kliwon. Atau yang mungkin pesan lagi, mau pesan harga juga bisa ya Mas ya, mau pesan bisa. Nanti kalau nggak cocok untuk harga untuk sapi ini atau harganya, nanti bisa langsung pesan untuk ke lagi berikutnya. Ini bisa ke rumah Mas Runan juga bisa. Oke guys, terima kasih untuk yang sudah like video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, kali ini cukup dari sini. Terima kasih, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.